Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Darwati Agani, yang juga istri kedua mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menyerahkan berkas pendaftaran ke Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh Kamis 4 Mei 2023. Sebelumnya pada Rabu kemarin, Darwati menjalani pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan gratifikasi dengan tersangka Izil Azhar sebesar Rp32,45 miliar rupiah. Darwati mengatakan dirinya akan bersikap kooperatif dan siap memberikan data yang dibutuhkan KPK. Memberikan data yang mereka minta, dan insya Allah pemeriksaan kemarin juga lebih kurang hanya sekitar setengah jam aja. Selebihnya hanya mengisi biodata itu aja sih. Selain Darwati, Teguh Aga Metuah, putra Irwandi Yusuf, juga ikut diperiksa KPK di hari yang sama. Teguh diperiksa sebagai Ketua Yayasan Sambinu. Terdapat 14 saksi lainnya yang diperiksa KPK, yaitu Direktur Utama PT Tuah Sejati, pegawai BPKS, pegawai negeri sipil, hingga dosen. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.